Lukisanmu bagus, orang tua. Aku tertarik dengan lukisanmu. Apa kau sudi menjualnya? Terima kasih atas rasa kagummu. Tapi sayang, lukisan ini betul-betul bukan untuk dijual. Aku sanggup membayar mahal. Kau tetapkan saja harganya. Aku mohon maaf. Lukisan ini kubuat betul-betul bukan untuk dijual. Kalau kau sudi, aku bersedia membuatkan yang lain. Tapi aku sangat tertarik pada yang satu ini. Menyesal sekali. Akan kubeli 50 ringgit. Maaf. 100 ringgit? Ah, sungguh penghargaan yang besar sekali. Namun tak dapat kukabulkan. Kalau begitu, biar aku beli dengan 200 ringgit. Ini, terimalah. Apa dengan harga semal ini kau tetap tidak menjualnya pada Adipati Pamekasan? Raden Mas, benar-benar ini suatu kehormatan besar bagiku, Raden Mas. Namun betul-betul aku mohon dimaafkan. Lukisan yang kubuat ini bukan untuk dijual. Aku bersedia membuatkan lukisan lain yang lebih bagus. Dan Raden Mas tidak perlu membayar mahal. Sudahlah, Kanda. Kalau tidak untuk dijual, jangan dipaksa. Tidak baik. Lain kali kalau ada kesempatan, aku akan temui kau, orang tua. Di mana tempat tinggalmu? Aku seorang pengembara luntang-lantung, Raden Mas. Aku tidak punya tempat tinggal tetap. Kalau lukisan yang kubuat untukmu nanti sudah selesai, aku akan antarkan sendiri ke Pamekasan. Baiklah, terima kasih. Ayo. Silatan angin timur itu sama saja dengan ketiga nenek itu. Mereka dari golongan hitam. Tapi apa persilatan angin timur itu berada dalam keadaan tak berdaya? Biarkan saja. Biarkan mereka saling bunuh. Apa kau masih tidak mau memberi keterangan? Demi setan, aku tidak tahu sama sekali. Rambut putih, usaha diangkat untuk mengintip ke barat. Dari mana ini? Kalau aku tidak salah duga, apakah kau manusia yang bergelar Dewa Tuak? Aku memang suka tuak. Permani. Permani. Buka. Siapa? Aku Hiro. Aku disuruh bibimu datang kemari. Mari masuk. Apa artinya semua ini? Tadi menyebut nama Wiro. Apa Anda Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni yang terkenal itu? Ya. Aku senang sekali berkenalan dengan saudara. Namaku Permani. Kebetulan, kalau saudara yang bernama Wiro,
Apa saudari Permani hendak menangkap saya karena peristiwa tadi siang? Jangan salah duga. Saya mengharap pertolongan saudara. Pertolongan apa yang bisa aku lakukan untukmu, Permani? Padahal menurut keterangan Bibi tadi siang,